Assalamualaikum teman-teman semua. Good morning. Nih, nama dia Muhammad Aryan Ali nih, baru sampai. Comel tak? Ketawa dia. Yeah. Comel tak dia? Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya? Jumpa lagi dengan channel Bunda Emi ya. Yang tinggal di Malaysia, di sini memiliki satu orang anak dan mempunyai kerja sambilan menjaga anak orang, mengasuh anak orang ya teman-teman. Tuh, si Ali sudah ada di sana, tengok handphone, jaga kerja dia. Hai Ali, Ali tengok apa tuh? Di pagi hari ini sambil ngomong, Bunda mau masak ayam ya teman-teman. Ayam, sos tiram, kicap, dan lada hitam ya teman-teman. Apa Ali nak tengok apa? Jadi iklan. Tengok apa sih? Oke teman-teman, beginilah keseharian Bunda sambil momo, sambil kerja buat rumah ya. Apa? Aku beli kaju. Oh, tengok ada kayu. Oke lah. Ini pagi ini si Adam belum bangun dan si Edian juga masih tidur tuh, datang kan tidur. Oke teman-teman, Bunda mau lanjut memasak ayam. Masukkan nih sos tiram nih untuk memerap ayam nih antara 2 sudu atau 3 sudu ya teman-teman. Anggaran ayam nih 1 ekor. Kita masukkan juga nih kicap manis ya teman-teman. Kicap manis dalam 3 sudu besar juga ya teman-teman. Kita tambahkan lada hitam ya teman-teman. Lada hitam 1 sudu. Bunda juga ini garam ya teman-teman, garam sekali. Ini ayam manggaran 1 ekor, kita perap dalam lebih kurang 15 menit lah teman-teman. Kita perap lalu kita goreng. Ini bawang besar yang Bunda sudah potong-potong, iris-iris, bawang putih, halia, jahe, lada kecil dengan lada merah ya. Kalau yang suka pedas boleh ditambah ya teman-teman. Bunda kurangkan pedas soalnya nanti ada si Adam yang mau makan Erien. Ayam sudah masak nih teman-teman. Kita angkat. Ini teman-teman, ayam sudah siap digoreng ya. Ayam, sos tiram, kicap, black pepper. Lalu kita akan buat sos dia ya teman-teman. Sos black pepper ya teman-teman. Teman-teman nih, Bunda sudah masukkan bawang merah, bawang putih, halia, lada merahnya ya teman-teman. Bunda sudah masukkan. Bunda tak suka masak pakai minyak banyak ya teman-teman. Tunggu sampai digoreng-goreng sampai menguning ya teman-teman, sampai layu. Oke teman-teman, semua sudah digoreng layu, kita tambahkan sedikit air ya teman-teman. Ini sos tiram ya teman-teman, dalam 2 sudu besar nih, 2 sudu besar. Ini kicap manis tara pun 2 sudu besar. Kita masukkan sedikit ajinomoto ya teman. Kita bancuhkan 1 sendok kecil tepung jagung ya teman, untuk membuat dia pekat. Adam baru bangun. Adam baru bangun tuh. Wow, Ali seronok tengok handphone. Erien pun belum bangun, Adam baru bangun.
Kuat sudah siap, kita masukkan ayam dia. Jangan apa ya? Ayam, sos tiram, black pepper. Itu kan yang pedas. Mana tuh pedas? Ini ayam coklat. Nah, Adam dah marah teman-teman, regul dia. Nah, kalau masak sekarang ikut permintaan dia. Mau makan apa teman-teman? Semua ikut dia makan apa. Kita ni sebagai orang tua tak janji anaknya makan ya teman-teman. Oke teman-teman, nih ayam sos tiram sudah siap teman-teman. Ini kesukaan Adam. Apa tuh? Kita buat 4 keping ya teman-teman. Kadang-kadang si Adam, si Edie nak makan. Kadang-kadang mereka tak nak. Nak nasi goreng, nak sup ayam. Roti sudah masak. Panas. Sudah siap masak teman-teman. Bunda mau minum kopi dulu ya. Kopi dengan makan nih teman-teman. Roti bakar yang tadi Bunda bakar kan. Ali, Ali kenapa? Ali nggak makan roti? Nggak makan apa? Makan nasi goreng. Oke. Si Ali nak makan nasi goreng teman-teman. Terus. Roti bakar. Nak roti bakar. Ibu, yang punya bakar ke? Hah? Yang punya bakar ke? Ini Arin Al. Semut. Mana semut? Buka semut lalat. 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 Mandi jam? Lalat. Mandi jam tu. Kita mandi, nak mandi ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk semua yang sudah menonton ya. Jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Bye-bye teman-teman.